Assalamualaikum, welcome to my channel with Wella. Ya Wella ya. Mumpung ini ya Bunda punya pisang kepok ini, mau saya bikin nagasari yang gak cepet basi. Bahan-bahannya ini ada pisang. Ini tadi sudah saya rebus. Kalau nggak direbus ya nggak apa-apa. Cuma kalau ingin tahan gak basi ya direbus dulu. Santannya juga direbus ya Bunda. Ini tadi sekitar 1.500 liter cc dari satu butir kelapa ini tadi ya Bunda. Saya butuhnya cuma 800 ya, karena bahannya ini cuma 250 gram totalnya. Ini tepung beras rose bran 200 gram, tepung tapioka ya ini 50, terus gula tidak sampai 100 gram, cuma 80 gram, garam. Kalau suka vanili ya dikasih vanili ya. Gerindil ya Bunda ya, terus dimasak. Untuk daunnya dipanggang dulu ya, dibersihkan, dipanggang kotor biar gak sobek. Disaring ya biar gak bergerindil. Nyalakan ya. Diaduk-aduk ya Bunda ya. Pakai api kecil aja ya. Ya Bunda, ini siap bungkus daun pisang. Kayak gitu ya. Ini kalau pakai 800 cc pas ya ukurannya Bunda, tapi kalau Bunda itu suatu enceran bisa ditambahin aja langsung ke sini. Contohnya gini, kan takut bergerindil ya, saring, mau langsung aja tambahin, jangan takut kelembean, nggak apa-apa. Ini aja langsung diulek ya, di apa ya, campur itu. Barangkali suatu waktu kelembean gitu loh. Ooh.
ribet aja. Lakukan sampai habis ya. Setengah jaman ya Bu? Sudah setengah jaman ini. Ini jadi banyak tadi ya. Komen dan subscribe.